Hai, halo semuanya. Wow, terima kasih Kak atas gift diskonnya. Oke, kali ini kita cuman sebentar aja ya. Karena kan udah malam juga. Guys, kalian pada liburan pergi kemana? Jalan-jalan. Widih, seru dong. Terima kasih Kak atas gift diskonnya. Di rumah aja nih. Di rumah ngapain aja? Kamu kemana, Fritzy? Jadi tadi itu aku habis makan, guys. Makanya SR-nya malam deh. Gitu. Pasti kemarin kalian lihat background aku beda kan? Terus kayak sekarang udah beda lagi. Karena aku teleportasi. Aku lagi di luar kota, guys. Terus tadi tuh kayak aku makan masakan Sunda gitu kan. Kayak apa? Ada yang pesen nasi liwet. Terus ada pete juga. Kalian ingat kan aku kemarin makan pete? Nggak kemarin sih, kayak 2 hari yang lalu makan pete. Terus makan ayam kampung. Habis itu makan apa lagi ya? Terus habis itu aku jalan-jalan. Terus aku main golf juga. Sebenarnya aku nggak bisa main golf sih. Cuman ya udahlah ya. Kalian pernah main golf gak? Widih, seru dong. Yes, seru kan? Terus tadi aku juga beli ini. Lihat deh. Terima kasih Kak atas gift diskonnya. Tuh. Aku beli tanaman, guys. Ini namanya kaktus. Aku masukin lagi ya. Terus kayak aku bakalan bawa ini sampai pulang ke rumah lagi. Terus kata abangnya disiramnya tuh kayak 1 minggu sekali doang. Jadi harusnya aku inget ya. Kalian ingetin aku ya. Terima kasih Kak atas gift diskonnya. Lucuan kamu daripada kaktusnya. Please. Saja deh. Lucuan kakak daripada aku. Terus kalian ingat kan waktu kayak udah lama banget gitu, Trisha sama Najia bikin bareng, bikin ini, masih ingat gak? Tuh, kamu di Jepang ya, baby? Enggak, ini tuh gak di Jepang, mau. Aku di luar kota doang. Cuman lucu kan, kayak Jepang gitu. Tadi aku kemana aja ya? Aku lupa-lupa ingat lagi. Soalnya yang ada di dalam pikiran aku cuman kamu. Bisa kan? Nih. Tada. Kok kayak di Jepang? Keren kan? Teleport aku. Terus sekarang udah SR-an sama kalian. Keren kan?
Sudah. Guys, kalian tau gak tapi cara buatnya gimana? Fiji pose dua kali dong. Kayak ini. Pakai mainan baru aku. Sudah, oke kita bakal jadi pajangan. Kita buat ini yuk. Terima kasih kak atas gift diskonnya. Hati-hati kena duri. Kayaknya ini belum ada durinya ya. Tapi aku sedih deh, ini ada yang patah. Kasihan. Ada yang patah. Tuh, patah. Ini belum ada durinya sih, tapi ujungnya mulai ada duri. Terima kasih kak atas gift diskonnya. Harus ini lagi. Ini gimana ya caranya? Kayaknya kita pasangin ini dulu aja ya. Ayo dong kalian tanya-tanya. Kita hari ini mau ngobrol apa? Oh iya, terus aku ingat tadi tuh aku kayak mau pergi ke kafe gitu kan. Terus habis itu tuh hujan. Kayak siangnya tuh hujan gitu. Aku kan nunggu waiting list kan. Terus kayak hujan. Jadi akhirnya aku neduh kan di sebelah ada apa ya namanya? Ada tempat makan juga lah ya gitu. Terus kan hujan-hujan tuh enaknya makan yang anget-anget kan. Terus kayak akhirnya aku pesen mie instan deh. Kalian tahu kan di cuaca dingin kayak gitu enak banget makan mie instan. Terus akhirnya pas waiting list yang udah selesai, aku cuma makan dikit deh. Aku makan berdua sama mami aku. Aku makan pastry gitu. Terus habis itu jalan-jalan deh. Terus besok baru pergi lagi. Guys, kayaknya aku salah deh. Kok ini gak bisa nutup ya semuanya? Aku bukan tukang es krim yang jago. Kayaknya ini harusnya gak seluruh situ ya. Harusnya di sini. Sulap dong Zi. Fridzi coba bondol. Oh my god. Bondol? Aku tuh kayaknya gak pernah rambut pendek deh guys. Iya aku tuh gak pernah rambut pendek. Terus waktu itu kan aku ke salon kan. Terus kayak kata tukang salonnya emang aku tuh gak cocok rambut pendek katanya. Terima kasih kak atas giftnya. Nah, dadah. Satu lagi. Zi suka jengkol gak? Jengkol. Kayaknya aku nggak pernah makan jengkol deh. Kayaknya aku tuh sering dengar tapi gak pernah makan. Kayaknya. Kasih nama untuk kaktusnya. Kasih nama apa ya? Apa ya namanya? Coba guys kalian kasih nama ke kaktusnya. Dadang sih Agus. Kasih nama kaktus yang kelihatannya tuh dia kayak pemberani gitu. Karena kan kaktus kan bisa melindungi dirinya sendiri kan.
Terima kasih atas giftnya, Kak. Karena dia kayak ada durinya kan, jadi dia bisa bertahan sendiri gitu. Gugun. Bikin apa sih? Aku bikin es krim. Hari ini aku mau jadi tukang es krim. Kalian mau beli gak? Tapi aku gak jago sih. Jadi kayaknya jelek deh. Mari kita buka. Untung bukanya gampang. Terus ini kayak gini. Kapan bobo? Sekarang jam berapa, guys? Kasih tahu aku dong, sekarang jam berapa? Harganya berapaan tuh sih? Ini lumayan murah sih. Maksudnya kayak itu dari China. Oh iya ya, aku lupa, beda-beda. Kalau di Jakarta jam berapa? 22.18 ya? Sulap es krim. Nih. Gimana ya? Takut. Wow. Guys, gini gak sih? Tingkat. Aku nggak tahu sih ini aku kayak ngabisin banyak banget atau enggak ya. Kaktusnya namanya apa jadinya? Aku belakangnya pakai ri. Biar kayak jangan deh, jangan pakai ri. Ada VI-nya. VI ya. F F V E. Karena aku ambil dari Brave. Jadi aku pengen ada VE-nya. Ya, jadi kakak-kakak mau pakai apa ya flavornya? Lucu banget. Terus dia ada ininya juga. Apa ini namanya? Tuh, kecil-kecil. Sprinkle. Yes, sprinkle. Oh ya, terus aku tuh tadi abis jajan ini tahu, abis jajan Japota. Kalian kalau misalnya Japota, itu kalian doyannya apa? Rasa apa? Aku doyannya yang honey. Garfi. Garfi lucu deh. Ih, bagus. Ya, ini namanya Garfi aja ya. Soalnya kayak namanya cocok gitu. Bagus. Seaweed. Ya, seaweed. Seaweed juga enak. Kita ikutin gambar aja ya. Nih. Oke. Kalian kalau misalnya makan es krim, sukanya rasa apa? Jangan bilang sukanya aku. Terima kasih Kak atas gift diskonnya. Coklat, vanilla, chocomin.
kakak doyan cokomin. Aku nggak doyan cokomin tau. Oke, mari kita coba. Ini kalau gagal nggak apa-apa ya, kalian tetap mau beli kan? Tuh, di gambarnya tuh ada 5, tapi ini ada 6. Dikasih lebih ya. Ada. Lucu deh. Jelek pun aku beli, guys. Laku nih. Aku kayaknya pakainya 4 aja. Biar enggak rugi. Ini mbak-mbaknya nyari untung ya, guys. Maaf. Terus kita pakein beruang. Ini. Wih. Habis itu taruh di sini. Oh, ada tulisannya ternyata. Love. Tapi ini kayaknya kalau aku terlalu lama, dia bakalan ngering deh. Jadi aku nggak boleh lama-lama. Terus ini juga ada ininya. Ini kayaknya di sini. Rasa bubblegum enak. Ngomong-ngomong bubblegum, tadi aku beli es krim, terus rasanya tuh bubblegum, coklat sama cheesecake. Kalian doyan cheesecake gak? Aku doyan banget sama cheesecake. Rasa durian enak. Iya, rasa durian enak. Setuju aku. Bagus gak, guys? Bagus kan? Terus ada ini deh, sprinkle. Aku sprinkle-in aja ya. Wih. Seru deh. Kalian kalau mbak-mbak yang jual es krimnya selama ini, kalian mau? Aku lama banget ya bikinnya. Soalnya kayak aku bikinnya kan pakai hati ya, jadi lama. Tada. Kayak ini juga. Wow. Kira-kira kalau toppingnya sebanyak ini harganya mahal nggak ya? Jadi pengen es krim, nggak boleh makan es krim malam-malam. Besok makan es krimnya, oke? Okay? Buat aku, nih. Silakan dibeli. Terima kasih kak atas gift diskonnya. Oh iya, kalian kasih aku ini dong, saran konten buat di TikTok. Kalian mau aku bikin apa? Terima kasih kak atas gift diskonnya. Itu mainan Z. Iya, benar.
toppingnya banyak amat. Ya kan? Banyak amat kan? Jadi menurut kalian dikasih harga berapa ini? Aku cuma ikutin yang digambar. Ini cara makan es krimnya gimana? Ini gak dimakan, Kak. Ini mainan. Jangan dimakan. Terima kasih, Kak, atas gift diskonnya. Kamu suka rasa pistachio gak? Suka. Tapi kalau misalnya ada rasa lain, kayaknya aku pilih rasa lain. Aku kira es krim beneran. Sulap dong. Kalau sulap kalian mau lihat aku main sulap apa? Tapi kayaknya kalau sulap aku tunggu balik dulu ke Jakarta baru bisa bikin. Kalau misalnya di sini bikin apa? Bikin itu arah sang cinta dan balasannya. Oke, Kak. Dadah. Aku gak pelit, guys. Jadi toppingnya banyak. Sebenernya aku ikutin sih. Tuh. Tuh, mirip kan? Oke. Kita taruh di mana ya? Di sini. Gak bisa. Di sini. Takut rusak. Gini. Nah, dah. Oke. Sudah jadi satu. Sekarang satu lagi. Tadah. Foto bareng sama es krimnya. Nanti ya, habis satu lagi. Bikin jedak-jeduk dong. Guys. Oke. Iya, nge-lag. Gak tau nih tiba-tiba nge-lag tadi. Sudah, I'm back. Tadi habis aku sulap. Enggak ya, bercanda. Aku juga kaget. Sulap pakai koin aja. Sulap pakai koin. Boleh? Boleh sih. Tapi penting aku bikin arah sang cinta dan balasannya atau bikin sulap dulu. Kak, joki dong, Kak. Hah? Ini beneran joki atau Jiko? Jiko kali. Bikin arah sang cinta dulu baru sulap arah sang cinta. Jiko wika wika. Oke, mau Jiko dulu ya. Abrakadabra, si pesulap yang siap membuat hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me Fritzy. Terima kasih. Sulap sih. Sulap, dua-duanya. Upload yang mana dulu nih, Kak? Pilih satu. Kakak tuh harus bisa memilih. Tidak boleh dua-duanya.
Walaupun Oshi aku satu sih, satu JKT. Okay, let's try again. Ayo kita coba lagi. Oh my god, ini keras sekali. Zigo yang gemoy. Bener juga ya. Trisha lucu banget waktu gue yang gemoy. Ya aku kayaknya udah gak lucu deh bikin kayak gituan guys. Masa aku bikin gue yang gemoy? Coba aja dulu. Itu buat dimakan bukan? Arasang cinta sulap goyang gemoy. Disapa Frizzy aku botak. Halo kak. Ya jadi botak dong. Yang ini sepertinya es krimnya rada-rada ngantuk. Saya kayak dia nggak ada bentuknya. Terus aku kayak add on terus. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil yang mengkhianati usaha. Benci kalau lihat komen aku pegang pala. Oh no. Frizzy bear pentingnya buat di mana? Di mana ya waktu itu? Aku cuma ingat bayang-bayangnya doang. Jadi ada kafe, terus atasnya tuh tempat buat bear painting gitu. Kalian selama liburan ini ngapain aja? Nonton drakor, nonton anime. Bikin slide foto dong. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Push rank FF. Udah apa nih? Udah rank apa nih? Aku belum main lagi, guys. Widi, jago nih. Mbak-mbaknya jago. Wis. Udah pro nih, guys. Sombong dulu aja. Widi. Apalagi ya itu pisang. Lime and lemon.
lemon, melon. Suka kebalik. Mbak Fridzi, yes? Kamu mau pesan apa? Terima kasih Kak atas gift diskonnya. Coklatnya lucu ya. Warna favorit kamu apa sih? Warna favorit aku pink, ungu, hitam, putih, sama biru. Empatnya warna galaksi. Yang satunya warna putih. Kayaknya aku harus add something di atas ini. Jadi mbak, mau diapain es krimnya? Wis, sudah pro nih. Iya, bentar lagi aku udah bisa jadi ini, apa? Tukang jual es krim. Kalian mau beli gak? Kalau aku yang jual. Sepertinya aku kelamaan guys. Udah tidak bisa masuk dia. Borong sama mbaknya. Waduh, gak bisa jualan lagi aku. Habis itu taruh ice cream. Terus ini di sini. Wih, ini kayak lebih full gitu. Disapa aku kayak yang sejam. Pegel juga. Aku bingung deh, hari ini aku mau cerita apa ya? Soalnya activity-nya besok sih guys, jadi aku bingung mau cerita apa. Rencana besok ngapain aja nih Z? Jadi besok itu aku mau pertama pasti sarapan dulu. Abis itu aku jalan sekitar, enggak sih, enggak jalan, naik mobil sekitar 40 menit buat ke tujuan. Terus di situ nanti aku mau melakukan activity yang sebelumnya enggak pernah aku lakuin. Aku mau surprisein kalian, nanti aku post aja. Jadi aku enggak mau kasih tahu dulu. Abis itu dari situ nanti aku mau ke tempat yang kayak dia tuh penuh dengan warna-warna neon gitu loh, bagus tau. Clue itu udah clue guys. Terima kasih Kak atas gift diskonnya.
Wih. Kesulitan saat sulap apa sih? Kesulitan saat sulap. Kalau misalnya kalian lihat yang dari 2000 berapa ya? 2022. Kesulitannya di ngomong. Ngomong itu adalah hal yang sulit. Karena kayak ngomong di depan banyak orang kan. Oh iya, aku mau ceritain. Jadi tuh tadi mami aku habis cerita, misalnya aku tuh waktu umur 1 tahun lebih, tuh kalian tau gak sih aku bisa 3 bahasa. Soalnya mami aku ajarin ngitung dari angka 1 sampai 10 dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Mandarin. Keren kan? 1 tahun loh guys, 1 tahun lebih 2 bulan kayaknya. Itu kayak bisa 3 bahasa. I er san se u liu qi pa qiu se. Terus kalau misalnya yang apa? Inggris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus sama bahasa Indonesia deh. Mama kamu ngidamnya apa waktu hamil? Ngidam apa ya? Ngidam seblak kali. Soalnya aku sekarang doyan seblak guys. Bahasa Mandarinnya wo ai ni. Ni ai wo. OTW beli seblak. Wis. Biar apa, Kak? Wih, sudah selesai. Aku sudah tambahin sprinkle. Frizzy bahasa Sunda. Gak bisa bahasa Sunda. Guys, ini tuh bahasa apa ya? Yang iki jangan, iki sambel. Itu bahasa apa ya? Jangan tuh ini, apa? Lauk. Itu tuh bahasa apa? Bahasa Jawa itu. Iya, jangan tuh kayak sayurnya gitu. Sudah jadi. Oke, ayo kita post dulu. Yeay, jadi. Nanti aku upload. Nanti tulis ya siapa aja yang mau beli, oke? Aku jadi mbak es krim. Oke. Yeay, kita selesai hari ini. Karena sudah malam, jadi mari kita bacain peringkat 13 sampai 1. Sebenarnya ada guntingan, gantungan. Tapi nanti aku pasang, oke? Berapa harganya, Zee? Bisa lah tawar-menawar sama aku. Kita besok lagi ya live-nya. Atau ya kapan-kapan. Oke. Oke, yang ke-13 ada Kak Pan Wolfrey.
Bener gak? Ya. Terima kasih Kak Panufre. Yang ke-12 ada Kak Razan. Terima kasih Kak. Yang ke-11 ada Kak Bagas. Wih, terima kasih Kak. Yang ke-10 ada Kak Arkeologi. Wis, ini nih si IPA banget. Terima kasih Kak. Nomor 9 ada Kak Dapa Aputra. Terima kasih Kak. Wah, pindah guys. Gimana ini cara aku bacanya? Kita lanjut dulu ya. Nomor 7 ada Kak Kazim. Terima kasih Kak. Guys, ini pindah-pindah guys. Nomor 6 ada Kak Jihan. Terima kasih Kak Jihan. Nomor 5 ada Kak Harada. Terima kasih Kak. Ulang sih. Nomor 4 ada Kak Aldi. Terima kasih Kak Aldi. Nomor 3 ada Kak Ririan. Terima kasih. Nomor 2 ada Kak Ari. Wis, aku udah makin kenal nih. Terima kasih Kak Ari. Dan yang nomor 1 ada Kak Afe. Terima kasih Kak. Yay. Terima kasih Kak. Bye-bye semuanya. Aku gak di notice suhu. Ini aku notice Kak. Halo. Bye-bye, selamat tidur semuanya. Selamat berliburan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye. Annyeong. Bye-bye semuanya. Good night all.